nggak jauh-jauh aja ya, dekat-dekat rumah aja malah kita dapat strike ikan baung ya. Apa kabar sobat semua, jumpa lagi ya dengan Surya Jalan Bambu. Hari ini saya mancing di sungai kecil kawanku, di area perkebunan ya. Nah, itu sungainya kawan-kawan. Ini sungai alam ya sobat ya, bukan kanal ya. Ini dahulunya memang asli sungai alam, namun agak ada pendalaman sedikit oleh pihak perusahaan perkebunan ya, supaya mengeringkan lahannya ya. Dan sekarang sudah terbentuk lagi seperti sungai alam aja ya. Memang sungai alam sih. Oke, targetnya kita mancing ikan baung ya sobat ya. Dan ini kemarin beberapa waktu lalu airnya tinggi, keruh. Makanya saya kesini dan ternyata malah kondisinya sekarang airnya jernih dan udah surut sobatku. Tapi gak apa-apa lah, kita coba aja ya. Ya sobatku, potensi itu ada, cuma malah di situ nggak mau makan. Saya coba pakai tegek nih ya, jadi saya ngelempar ke sana tuh. Dan di sebelah semak-semak itu ada kanal ya, karena kanal itu bercabang ya di situ tuh. Cabang. Saya coba ke atas sana. Trek ikan baung sobatku, tapi ini pakai tegek. Ini tuh dari tadi malah ditungguin nggak ada yang makan. Adapun tadi nggak kena. Itu malah udah saya coba kucur juga. Sayang nih, mantap tadi. Geliut 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 geliut. Sampai sore sobatku, saya tunggu. Kita coba potensinya. Masa cuma satu ekor tadi ya? Saya penasaran spotnya itu sobatku ha. Mantap, dimakan kang, dimakan sobatku, dimakan. Ah tuh, kenapa gerangan? Gak kena sobatku. Kita nyoba di kanal, di kanal, di sungai kecil ini karena sungai lagi kurang bagus sobatku, seperti yang ada di video sebelumnya. Airnya nggak stabil air sungai ya, air Kuantan apalagi lagi tinggi. Mudah-mudahan ada potensinya ya. Ada sih, ada potensi ya, tadi kita udah strike juga, cuma nggak kerekot aja sobatku. Dan di spot lain ya, namun spotnya agak susah kalau untuk di buat konten sobatku. Gak dimakan lagi. Apa aja lah, syukur-syukur baung ya. Saya mau nyoba sampai malam. Pengen tahu baung gak makan ikan baungnya. Ayo terus, ikan kecil kayaknya itu sobatku. Makan sobatku. Ayo, ayo. Ah, krek. Wih, krek sobatku.
Nah, keberangan. Wih, ada lagi sobatku, baungnya. Wih, ternyata memang ada potensinya sobatku. Ini kalau segini udah mantep di sungai kecil gini ya. Alhamdulillah, gak sia-sia sobatku. Pokoknya ada usaha, ada hasil lah pokoknya. Jos. Dapat lagi sobatku, nih. Nggak kerekot, saya pikir kamera aktif. Oke, kita lanjut ya. Pokoknya harus sampai dapat pembuktiannya sobat semua biar tahu ya. Dimakan sobatku, makan. Ayo terus. Wish. Wish. Enak kah? Ayo sekali lagi aja. Kena. Wish, kena. Wow, ternyata nggak cuma baung, lele juga sobatku. Alhamdulillah, mantap. Oke lah, udah mantap nih untuk pembuktian ya. Oh, saksikan nanti di rumah ya, kita lanjut di rumah untuk hasil akhirnya. Oke sobatku. Oke sobatku semua, ini dia hasilnya ya. Ikan baungnya ada 1, 2, 3, 4 ekor. Nggak tambah lele. Sebenarnya potensinya ada ya sobat ya. Dan itu ikan wader. Ikan wader sirip merah. Ikan patung itu saya menggunakan joran tegek tadi ya sobat ya. Saya sambil ngetes potensi ikan wader ya. Menggunakan joran tegek. Nggak jauh-jauh aja ya. Dekat-dekat rumah aja malah kita dapat strike ikan baung ya. Kita malah ke sungai. Kadang di sungai itu kondisinya ya gitu ya, udah capek-capek malah kondisinya nggak bagus. Oke, terima kasih sudah menyaksikan videonya ya. Jangan lupa dukungannya. Jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.